Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Amsal pasalnya ke-12 ayat 1-6. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, ia dungu. Orang baik disenangi Tuhan, tetapi orang yang merancang kejahatan dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goyah. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah keadilan, tujuan orang fasik adalah tipu daya. Perkataan orang fasik mengadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan diri mereka. Salah satu aspek yang perlu muncul dalam diri para naradidik adalah kebesaran hati untuk menerima didikan, entah yang sifatnya informatif maupun evaluatif. Seorang pelajar tidak akan mampu mengalami pertumbuhan jika ia tidak memiliki kesediaan untuk mendengarkan hal baru atau pesan yang tidak sesuai dengan pemahamannya sendiri. Itulah mengapa seseorang yang berpikiran tertutup dan berkeras hati sangat sulit untuk mengalami perkembangan hampir di banyak aspek dirinya sebagai manusia. Kita perlu menyadari bahwa acap kali teguran, kritik, atau evaluasi terhadap diri menjadi aspek yang sangat penting untuk diterima demi membawa kita menjadi semakin matang secara karakter, emosi, dan konsep berpikir. Hal ini pun semakin relevan untuk kita terapkan sebagai landasan filosofis dalam menjalani hidup keseharian dan beriman sebagai umat Tuhan. Amsal 12 ayat 1 dengan tegas mengingatkan bahwa setiap orang yang mencintai didikan berarti mencintai pengetahuan. Namun keengganan menerima teguran merupakan tanda dari kedunguan. Teguran dan didikan yang dimaksud pun tidak sekedar ilmu, sains, atau aspek kognitif belaka, melainkan juga berkaitan dengan perkembangan karakter dan kualitas iman seseorang. Sahabat Alkitab, kita perlu mengingat bahwa iman yang sehat selalu menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Proses pertumbuhan iman ini pun sangat sulit untuk terjadi jika kita masih terlalu berat hati untuk menerima berbagai teguran atau didikan yang tidak jarang justru bertentangan dengan kehendak diri sendiri. Oleh sebab itu, kesediaan untuk menerima didikan merupakan hal wajib yang perlu muncul dalam diri setiap umat Tuhan demi mengalami pertumbuhan, mulai dari persoalan keimanan, karakter, hingga kognitif. Kesediaan diri ini pun perlu dibarengi dengan kerendahan hati agar tidak terjebak dalam kebebalan dan kesesatan berpikir yang seolah terkesan benar padahal sedang menuju kefasikan. Marilah kita berdoa. Tuhan, bentuklah kami sebagai umat-Mu yang bersedia mengalami didikan Tuhan, termasuk teguran yang kami dapatkan melalui pembelajaran dan mendengarkan akan firman. Biarlah hidup kami terus bertumbuh semakin matang sebagai umat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.